Sejak pandemik ni memang jarang nak pergi jungle trekking, betul tak? Zoo negara pun tak lepas lagi ni. Aduh eh. What's up guys? Semoga hari-hari korang sentiasa dirahmati dan diberkati selalu, okay? Aku Topeng Man. Aku suka berbicara tentang movie. Dan kali ini aku akan review movie yang bertajuk Jungle Cruise. Sebelum aku mulakan guys, jangan lupa subscribe, like dan komen supaya korang tak terlepas dengan review filem daripada aku, okey? Jom kita terus ke ringkasan cerita. Jungle Cruise merupakan filem fantasi terbaru daripada Disney yang diinspirasikan daripada wahana Jungle Cruise di Taman Hiburan Disneyland. Filem ini diarahkan oleh Jaume Collet-Ferrat yang menampilkan Dwayne Johnson sebagai Frank, kapten sebuah kapal kecil di Amazon, dan Emily Blunt sebagai Lily, seorang penjelajah yang berada dalam sebuah misi. Kisah bermula apabila Lily yang ingin mencari kebenaran tentang sebuah pohon yang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan segalanya. Namun, dia harus bersaing untuk mendapatkannya kerana ramai pihak lain yang berniat jahat juga mencari pohon ajaib tersebut. Jom guys, kita tengok dulu apa yang best dalam filem ini. Okey, jom. Yang pertama, lakonan peranan utama yang baik. Lakonan Dwayne Johnson ataupun The Rock dan Emily Blunt dalam filem ini mantap. Walaupun adalah beberapa scene yang tak kena dengan dialognya, namun chemistry antara Dwayne Johnson dengan Emily Blunt dapat dirasai. Kedua-dua pelakon memainkan watak masing-masing dengan baik dan lakonan Jack Whitehall sebagai McGregor juga menghiburkan dalam filem ini bagi menambah elemen komedi. Yang kedua, cerita sesuai untuk tontonan umum. Bagi mereka yang mempunyai anak-anak kecil, filem ini sangat sesuai untuk tontonan bersama sebagai hiburan yang tidak terlalu kompleks. Filem ini memaparkan dunia Amazon yang menarik dengan kehidupan liarnya seperti haiwan dan tumbuhan semula jadi. Tapi jaga-jaga, banyak ular. Okey, jomlah kita tengok apa pula yang aku rasa personally kurang dalam filem ini. Okey, jom. Yang pertama, cerita biasa dan klise. Filem adventure ini memaparkan cerita yang dah biasa ditonton dalam kebanyakan filem-filem adventure yang lain. Mungkin beza dari segi apa benda yang dicari. Okey, bila aku tengok filem ini, pelbagai movie terlintas di fikiran seperti Pirates of Caribbean, The Mummy, Indiana Jones dan banyak lagi filem-filem adventure yang lain. Filem ini juga mudah dijangka, sebab tu aku kata tadi, ia sesuai untuk kanak-kanak menonton. Lainlah kalau filem ini ditayangkan zaman 90-an dulu, baru meletup, okey. Yang kedua, teknikal agak longgar. Kebanyakan filem memang biasa kalau ada kekurangan dari segi teknikal. Tetapi kalau terlalu banyak dan ketara, aku kena masukkan juga dalam list, okey. Dari segi tracking dia pun dah kurang kemas. Okey, grading dia ada part scene yang nampak fake. CGI dia kurang kualiti untuk standard filem mahal Hollywood. Tambahan pula ini adalah filem produk Disney. Ada beberapa part lagi teknikal lain yang kurang tapi boleh diterima. Ya, memang aku tahu filem ini keluaran Disney dan hanya fantasi semata-mata. Dan mungkinlah part CGI itu boleh tutup mata kan, tapi tidak untuk teknikal lain, okey. Yang ketiga, penulisan filem kurang kemas. Ada beberapa part dalam filem ini terasa seperti asal buat dan tidak digarap dengan kemas. Struktur penyampaian kadang-kadang pandai jadi magic, kadang-kadang sengaja dipanjangkan, dan penceritaan kurang konsisten dari aspek cerita itu disampaikan. Entah faham ke tak korang apa yang aku cakap. Okey, aku bagi contohlah. Macam aku keluar makan dengan kawan, dia kata nak makan western, last-last dia makan sushi. Faham tak? Kata-kata dia lain, hasil dia lain. Macam itulah.
kadang aku boleh kalau nak menyimpang, tapi at least bagilah penjelasan sikit, betul tak? Okeylah guys, jom tengok berapa markah aku nak rate untuk filem ni, okey? Jom. So guys, macam mana dengan markah yang aku bagi? Korang setuju tak? Kalau korang tanya aku sama ada aku suggest ke tak filem ni untuk korang tengok, yes, sebab filem ini menghiburkan je sebenarnya kalau korang tonton dengan mindset yang apa, berhibur semata-mata. Okay, itu saja daripada aku guys. Jangan lupa subscribe, like dan komen pendapat korang tentang movie ni. Okay, aku Topeng Man, boyo tapi jujur. Sus.